lawas kelawan asli nenungun yang maha agung mugia angsal pitulung mugia angsal rahayu mugia angsal selamat kula srencang sedaya mugia lindungi Bapak Aibda Puji alamat Desa Majasi Kecamatan Sliet Kabupaten Indramayu sedaya saminyak seni sesepuh Mimi Kaji Carti nyuwun agunging pangapunten sesepuh lo bener pemuda lo bener ekedi mamaku lo bener ekedi tanana urip benjang belayan sampun akhireng jaman sampean kelawan yesun mati yang munggang swarga neraka bareng boni yen masih tapak wayang-wayangan pengene si mung blamung pisah selawase selalu barengan kanggo mamaku mimiku mama bumi Sermimi bumi gede sing bayari nok wiwin sing ana ning Malaysia ngaturaken matur kesuwun sedulur sing ana ning panturan aduh mimi kajiku slineng nyonya prigel sing duwe gabus rondewe papae bayu sing duwe sumur gali ajalani mimi kaji carini sing duwe nokcin sawolea eman sayang bos PIP mas wawang dewe Mama eros mimeros wong babakan jaya Mas cilen wong lombang sareng mimi elis ekdi Bok tuane yasmi ekdi calon tuan rumah wong majasi Sing dicaluk padua jalani selawase nok diana mimi paisana Sing ora mati mamaku wolo bener Mimiku ekdi sing mireng Thank you.
balawas nambah kelingan senajan ragane Pak Anggen ning batin pasti bareng kanggo kakange juragane Kedik minangkane sing ditembangi aja lali Bapak Ateng Kedik Bapak Ateng bangiran ningrarang kenugane sampean sing karinyawan mandan apa sing lakoni kangelan bae selawase Mama bumi mimi bumi Kedik mama ulis mimi ulis Kedik mimi kaji kuslina nyonya prigel gabus rompapae bayu Kedik minangkane sing duwe sumur gali mimi kaji carini sing duwe noksin sewong lea mas cilene Kedik minangkane wong lombang ayah emu bin sing karang song dewe bos PIP mas wawan wong lea kang gonok tati juntie Kedik bunda dinda rapli bunda ransanok tia amorai Kedik mama ete janok suntini nok nana angel kang gombok tuane yasmie Kedik minangkane calon tuan rumah mimi kaji kuslina papae bayu mamaku mimiku godong juara kanggo jamu kenangan sampun melati wong sabar awak lemu kadar dunya ora digawa mati layung sore padange esuk gawe katon bae seklebate melolong matamu nana aduh mimi lura mimi ulis mimi bumi bapak seresan asih bapak atenge gede bok tuane yasmi nok diana mimi paisal wong kendang mimi kaji cari ri wong lea sing duwe nok cinsa sareng mama eros papa eros Kedik minangkane wong babakan jaya sesepuluh bendera pemuda lo benanget ari diti di
Aduh iya awan ke gundam-gundam yang bengi ke impi-impi kopi luwak mama bumi kopi luwak mimi bumi mama lura mimi lura lalalala aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam kami berikan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama alhamdulillah untuk dana DD tahapan 2 sudah saya laksanakan, yaitu pengecoran di jalan Bakti Abri yang panjangnya itu 220, lebarnya itu 3 meter, tingginya yaitu 15 cm ketebalan cor. Dan alhamdulillah dilaksanakan dengan tenaga swadaya masyarakat, ada kegotong royongan, ada kebersamaan, artinya ada support dari masyarakat-masyarakat setempat, termasuk pekerjaan ini yang dianggarkan oleh Dana DD sudah saya laksanakan untuk tahapan 2 yang 40%. Terima kasih dari kami, hanya sebatas itu yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dengan sebesar-besarnya, karena kita juga kepemerintahan yang baru ini tahapan belajar untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan di desa kami, yaitu Desa Lobener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Terima kasih dari kami, apabila masih banyak kekurangan ya mohon maaf dengan sebesar-besarnya, karena kita juga manusia biasa, sudah usaha dan berusaha semaksimal mungkin, dan atas dukungan supportnya dari pihak BPD, LPM bisa hadir di pekerjaan ini dan bisa dilaksanakan tahapan 2 secepatnya dan segera, karena dana sudah dikucurkan oleh pihak kepemerintahan pusat. Terima kasih dari kami, dari pemerintahan Desa Lobener, sangat antusiasnya pemerintahan pusat untuk desa-desa yang sudah melaksanakan pekerjaan ini untuk tahapan kembalinya biar lebih diperhatikan lagi
untuk kedepannya di antara desa-desa yang lain juga biar bisa membangun desa-desanya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita selaku BPD menampingi pemerintah desa dalam pelaksanaan tahap 2, yaitu 40% di Desa Rombongan Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dan harapan kita selaku anggota BPD, semua pengurus BPD itu agar pembangunan tetap dikawal merata, pembangunan dibangun merata di desa-desa, dan ke depan
kedepannya agar semua instrumen dalam lembaga bisa solid dengan pemerintah desa. Sekian, coy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintahan Desa Lobener, saya sebagai pelaksana, nama saya Tarim Arifin, sedang melakukan pembangunan tahap 2 40%, yaitu melaksanakan pembangunan cor edimik sepanjang 225 meter, lebar 3 meter. Itulah penjelasan saya dari Desa Lobener, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singwani pasti duweni kangen. Wis lemes panora jamu, barang jamu godhog meniringan, godhog meniringan. Wis lawas ora ketemu, ketemu gadis pikiran elo gatot gaca yo mas doyan kelepeo angin tengah ini kawe buka ningong lagi nandang kaya laki ningan pojane hati sedunya sedunya tan anak orang
wong demen arang pesan di kamas. Wong demen arang-arang kesabi. Sandiwara binar maja indah pimpinane bapak nenek pelindungi bapak aibda poji mimika jingi carti susengku ingin alamat desa majasi kecamatan Slie kabupaten Indramayu. Mamaku serang mimiku sing ditembangi mama lura nanang mimi lura mama wisek din kanggo mama bumi mimi bumi doku bine keduk singanari Malaysia sesepuluh bener sing mirengakin kanggo bapak seresan masih mekedik kanga sandi ajali. Nok Jessica nok muhut calon tuan rumah wong pabean mudik emane-emane wong seduluran mamaku utar mong orang bakal lali selawase wong becik pasti ketitik kan gombok tuan Yasmi nok dia naik ketik mimi Eva Isa sendir tembang. Pakir godong masa esok mikir sore mikir sing dipikir kadang-kadang orang rumasa papa e bayu sing duwe sumur gali mimi kaji kusni naik dik sing duwe andeng-andeng wong pantus dewe. Wong lea dan jalani bos PIP mas wawat serang mamai kembar wong amis nok ipa bos arsine kedik bos kasim sendit tembangi kang sandi minangkane kang hormati mama bumi lo benar emane wong meduluran. Tambah lawas jadi kelingan betik mati belanak mungkin beruran mimik kaji cari kecil-kecil hati-hati mama eros anggurang kean awong sebeluran mama eros sing paling enak. Peace.
ayah mau binek kupie masjidan wong lomba wong becik pasti ketirti kanggo mamaku jaya mini kotakti mini kue wong majasi najan dilali-lali orang bisa lari dilipur-lipur nok suntini sing duwe awan bundai dinar api bundai api aja lali mane wong tuluran ayah igaran mimi elis aja lali mamae kembar wong amis nok ipai kedik. Alhamdulillah pada hari ini dana desa tahap 2 tahun anggaran 2019 telah cair dan hari ini di desa Lobener telah melaksanakan atau merealisasikan kegiatan pembangunan jalan skala desa atau jalan beton yang mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar desa blok apa ini? Blok Karangbaru. Blok Karangbaru. Semoga akses masyarakat yang ada di blok ini bisa lancar, tidak ada terkendala terkait kegiatan ini. Kami sebagai pendamping desa Lobener sangat mengapresiasi pada pemerintah desa Lobener dalam hal ini adalah Pak Sutarmo telah melakukan apa yang sudah tertera di dalam APBDes atau dalam RAB. Karena perencanaan pembangunan ini sudah dilakukan dari tahun yang lalu dan sekarang bisa direalisasi. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat desa Lobener, Blok Karangbaru, dan semoga semua masyarakat Lobener khususnya bisa mengawal dana desa yang ada di desa Lobener dari pembangunan sampai dengan pemberdayaan. Jadi mari kita bareng-bareng kawal dana desa ini untuk kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat desa Lobener. Terima kasih. Lumpale diri kasan toleng galar najan langka gawe katon baining bayangan gawe katon baining bayangan bok tuane Yasmin sing reti ngati-ati waspada sing alor-alor waspada sing Ampi mae alim ke Bandung Soksian ke Majalengka Abdi mae alim di Sandung Koyo ngedi nyalira baik Di nyalira baik Meser lawe ke Gunung Jati di Candak di kota Bandung Senaos jadi istri sejati Amit amit lamun di Candung Amit amit lamun di Candung Kang Candi alon-alon ranginan tiwas alon kedinginan Mama bumi sing ditembangi Bapak seresane kedih Macan kawali teagung Yen bangesu malalen tangan Mama lura malalen tangan Papa eme tae kedih Minakane bos BRI Bapak
satria ekti kembang putih di gelungan sing teliti ngati yang hati waspada sing lalu aduh Allah. Mas cilen singin bangi papae bayu rebi sing duwe sumur gali aja lali mimi kaci kusri nebi aja lopi gawe ngamun aja lopi gawe pusing nyonya prike gabus rong. Wong babakan jaya mimi kaci cari mimpi wong becik pasti ketinggi wong bener pasti ketemu sapanan dure pasti ngundur mimi kaci cari mimpi orang lali selawang lase balung bale demi dikasan toleh galan najan langkah gawe kantong aduh alam bangkut di pimpir gunung aja tega selawase aja tega selawase mamaku mimikunini sing bayari ya alhamdulillah ini karyan Pak Kowo dorong dan jalan lah mudah-mudahan jalan ini dibarikan bagus sangat ya mudah-mudahan niki apa bijaksana Pak Kowo ulang atau kesubun warga naik pulang ini apa wujud jadi jalan. Nah, jadi ingin tolong saling jaga menjaga supaya keadaan jalan ini awet dan salah awas lah. Nah, jadi ingin maya pula selaku RT jadi ya mudah-mudahan bisa jaga jalan ini supaya keadaan posisi awet dan mudah-mudahan kurang matang suun rumah tempat kuwu dengan sabun mukani jalan lah. Alhamdulillah pula berarti kurang di sia-sia dalam arti usulan gitu sampai di Kabul ya. Coba mau nih mau bilang orang apa orang pengen jalan tinggi coba bapak keadaan posisi banjir apa orang dan dari skema mudah-mudahan ya lancar banyak-banyak ya lancar aja sampai berkenan di jalan. Nah, mudah-mudahan sih kayak tokoh masyarakat pada gue kayak tokoh Sardin gitu. Mudah-mudahan saling jagalah supaya apa ya supaya awet jalannya. Terus dari yang mudah-mudahan sepanjang jalan ki mudah-mudahan bertahap jadi ini jalan poros ki jalan Bakti Karya ki mudah-mudahan cepet diselesaikan manilah seperti ngomong adaan banjir mani ini. Alhamdulillah kita berlalamin tahap dana tahap kedua udah cair di desa Lobener. Sekarang ada pembangunan di RW 1 tanggal 29 bulan 7 sedang melaksanakan masyarakat badimik yang ukurannya 190 meter dan alhamdulillah dana tersebut sudah cair dan masalah secepat yang melaksanakannya mudah-mudahan terlaksana dengan bagus dan bangunannya bisa bagus karena ini sedang walaupun gangnya kecil tapi ini udah badimik mudah-mudahan bisa bangun tersebut kuat sampai bertahun-tahun ke depannya dan bapakku bisa melaksanakan tahap demi tahap ke depannya agar desa Lobener lebih maju lebih baik lagi insyaallah ke kelanjutan nanti gua sampaikan sesuai dengan rangirna tiwas alon kedunia mama bumi sing ditebangi
Bapak Mas Resane Kedil Acang Gawawi Tiagung Yang Bangesu Malalen Tangan Mama Lula Malalen Tangan Papa Eme Tae Kedil Minakane Ngegenge Bos BRI Bapak Satria Ekti Kembang pun Dining gelungan Singa teliti Ngati yang hati Waspada Singa lolalo Aduh Allah Mas Cilen Singin Papae bayu rebi Sing duwe sumur gali aja lali Mimi kaji kusli nanti Aja lopi gawe ngamun Aja lopi gawe pusing Nyonya prike gabus rong Mama eros Mimi eros wong bapak kanjaya Mimikati cari mie ketik Wong pecik pasti ketinti Wong bener pasti ketengar Sapa nandur pasti ngundur Mimikati cari mie ketik Orang lali selawang asin Balung bale delikan Delikasan tole galar Delikasan tole galar Najan langka gawe kantor Aduh alam Bangkut di pipir gunung Aja tega selawase Aja tega selawase Mimi kuning sing bayari kan sandi yang gede mama lura mama kling mama ulis mama betul sesepulau bener gede papa eba yueng gede Mimi Elis calon tuan rumah Acara di Sulawesi, bok tuane yos mie kedi. Emang sayang seumure, sesepuh lo bener singgit kembang. Kang candi, mama bumi sing hormati. Nok Jessica nok mon, ayah emang bin masih banyak di mamai ayu. Mama yang kembali kedi Nong ipa yang kedi Terus kasih mendi Aja lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kepemerintahan desa lo bener ingin membangun, memajukan desa lo bener, mohon dukungan dan support dari tokoh masyarakat Bapak Ono, status lingkungan Gunung Jaya, karena ini sangat prioritas untuk akses pertanian, bukan mengutamakan blok. Biar akses pertanian ini bisa berjalan lancar, untuk dari hasil panennya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Kami memohon dukungan. Siapin matur kesuwun Bapak Kogo, ya Bapak Kogo gak pernah nak talang ke, ya matur kesuwun. Ya. Dan saya memanfaatkan tenaga kerja itu dari masyarakat kami, biar mengurangi pengangguran dan ingin meningkatkan kapasitas penghasilan sebagai masyarakat setempat. Cuma kami untuk teknis di lapangan cuma hanya menambahkan tenaga ahli teknis, teknisi yang di lapangan. Jadi yang paling utama dan prioritas mengutamakan warga masyarakat saya untuk bekerja di program desa ini. Dan alhamdulillah dapat support dari kelompok tani Gunung Jaya, Bapak Kasim siap membantu memberikan armadanya suatu grandong atau minikar. Nah, halnya saya banyak terima kasih kepada kelompok tani Gunung Jaya, Bapak Kasim sudah berpartisipasi terhadap kami sebagai kepala kepemerintahan desa. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan supportnya, termasuk kami manusia biasa masih banyak kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan. Mengatasnamakan aparatur desa ke pemerintahan desa, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Barangkali kami melaksanakan tugas ini masih banyak kekurangan, kesalahan. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya dengan masyarakat kami, masyarakat luas maupun lingkungan setempat. Kami mohon dukungan dan supportnya. Terima kasih dari saya sebagai kepala kepemerintahan desa. Baru sebatas sekemampuan kami melaksanakan anggaran ini yang dikucurkan oleh kepemerintahan pusat yang sangat antusias untuk turun ke desa-desa tahapan 2 maupun untuk tahapan berikutnya, mohon support. Saya banyak terima kasih kepada kepemerintahan pusat termasuk Bapak Jokowi yang sudah terpilih kembali jadi presiden NKRI yang sudah sangat bijaksana memberikan sesuatu hal dana ke desa-desa yang sudah diturunkan di Kecamatan Jatibarang, Desa Lobener, Kabupaten Indramayu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya banyak terima kasih atas perhatiannya dari pihak pemerintahan pusat maupun tingkat kabupaten, provinsi, kecamatan, termasuk dukungan dari masyarakat kami yang sangat antusias mendukung program saya sebagai kepemerintahan desa ini. Mohon masukan dan sarannya untuk kedepannya biar untuk lebih baik lagi dalam hal birokrasi, pembangunan, dan yang lainnya. Dan kami atas antusiasnya BPD, mitra, tokoh masyarakat maupun masyarakat setempat, saya banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri saran ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas antusiasnya. Habis. Thank you.
khusus kanggo mamaku bareng mimiku nek endi. Kanggo mama bekal mama lura. Sedulur sing ana ning pantura kanggo nok tani cuti nok sutini. Mungkin wis terlanjur harapan wisuku bicara sedulur bicara sedulur. Mama Jenudi nama Ayu nok Sintia Laura Sinta Ketuni Sundi sampe hati sampe habis janji single lagu mamaku bareng miniku mama Ulis mama bekal mama raksa bumi nek di mimiku kanggo mama raksa bumi kanggo mimi raksa bumi nek di